Vanda, apa kau sudah melihat beritanya? Ini mengerikan. Setiap hari selalu saja ada korban. Aku benar-benar takut. Tidak ada tempat yang aman. Bagaimana kalau nanti aku bertemu dengan demon? Hah, tidak. Aku tidak mau berakhir seperti itu. Aku juga takut. Aku rasa kita harus tetap bersama. Ya, kau benar. Aku bahkan takut pergi ke toilet sendirian. Seandainya saja ada seseorang atau sesuatu yang bisa mengalahkan demon. Tapi sayang sekali, kita hanya manusia, sedangkan mereka adalah makhluk gaib. Senjata manusia tidak bisa mengalahkan demon. Setidaknya, apapun itu, adakah cara agar kita bisa terlindungi dari demon? Mereka bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Siapa saja bisa jadi korban. Dan tubuh para korban tetap hidup, tapi mereka tidak akan pernah bangun lagi. Tapi syukurlah, rumah kita searah. Jadi, aku tidak harus pulang sendirian. Vanda, apa kau percaya ini? Ada yang bilang bahwa ada korban yang selamat. Dia kehilangan jiwanya, tapi kemudian dia hidup lagi. Itu bagus jika itu benar, tapi itu terdengar tidak mungkin. Ya. Eh, ada yang bilang kita bisa meminta permohonan pada demon. Permohonan? Ya, apapun permohonan kita. Tapi kita harus memberi jiwa kita pada demon tersebut sebagai bayarannya. Itu tidak terdengar seperti ide yang bagus. Apa kau percaya kalau ada makhluk gaib lainnya selain demon? Mungkin vampir, elf, duyung. Tapi sepertinya mereka tidak ada, karena yang pernah dilihat orang-orang hanyalah demon. Mungkin sebenarnya ada makhluk supernatural lainnya, tapi orang-orang mengira mereka adalah demon. Aku ingin tahu, apakah makhluk supernatural lainnya bisa mengalahkan demon? Ah, Vanda, tunggu, kau mau kemana? Demon bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Dan karena itu, kita harus tetap bersama. Rumah kita searah dengan rumah Trixie juga. Aku akan mengajaknya bergabung dengan kita. Kita bisa pulang bersama. Apa? Vanda, tunggu. Yang benar saja, dia adalah pembawa sial. Jika kita bersamanya, kita malah akan bertemu dengan demon.
Panda! Benarkah? Ini akan menarik sekali. Ya, aku tahu. Tenang saja. Jika bersama, apa kau mau? Vanda, apa kau serius? Kita tidak bisa mengajaknya pulang bersama kita. Kenapa? Aku tidak percaya semua rumor buruk tentang Trixie. Aku tidak percaya kalau dia adalah pembawa sial. Apa kau punya bukti bahwa Trixie adalah pembawa sial? Apa? Tidak, aku tidak punya buktinya. Tapi beberapa orang pernah mengalami sial karena dia. Mereka bisa saja bohong. Oke, baiklah. Kau tidak percaya dengan semua rumor itu. Tapi kalau seseorang melihat kita bersama Trixie, mereka pasti akan membuli kita. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Lihat, dia bahkan tidak mengatakan apapun. Itu karena perkataanmu menyinggung perasaannya. Tidak, kau salah. Dia sebenarnya mengerti. Karena itulah dia. Nietzsche, aku mohon hentikan. Dengar, aku hanya tidak ingin kau celaka ataupun dibully oleh yang lainnya. Tidak lihat itu tadi? Itu adalah pertama kalinya kita melihat demon ada di hadapan kita. Apa kau tidak takut? Tidak ada yang bisa menghentikan demon. Jadi, bagaimana kau bisa menolong Trixie kalau kau bahkan tidak bisa menolong dirimu sendiri?
Kita harus segera pergi dari sini. Jika demon itu sudah selesai dengan Trixie, demon itu pasti akan mengejar kita. Apa? Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi pada Trixie. Pasti sudah terlambat. Lupakan saja Trixie. Lagi pula jika dia mati, tidak akan ada yang menyadarinya. Aku tidak percaya kau bisa mengatakan itu. Vanda. Vanda, tunggu. Sial.